Anu bos, saya malam ini ya mau bikin chicken teriyaki atau ayam teriyaki, tapi saya pakai apa ya, ayam paha ayam yang tanpa tulang dua biji ya. Terus bumbunya bikin sendiri sebelum dimasak. Ini ayamnya saya bumbui tepung maizena, garam, kecap asin, oyster sauce, apa bubuk merica, terus gula, minyak wijen ya, terus diamkan selama 1 jam sebelum dimasak ya. Terus ini ya, saya pakai paprika merah, paprika hijau, paprika kuning, sama ini bawang bombay, terus ini jahe, ini pakai bawang putih, terus ini wijen, dan ini kalau orang Hongkong katanya joibo, saya nggak tahu apa ya kalau bahasa Indonesia. Joibo ini kriak-kriak gitu loh suaranya, suaranya. Rasanya itu ya gimana ya, asam-asam manis gitu rasanya ini sayur ini. Terus sama ini ya, nanti rebus lada. Udah, dua macam aja menunya kakek satu seperti itu ya. Udah, sekarang kita langsung masak aja ya bersama si Item. Kita ceklekan kompornya. Nah, udah bisa. Yang pertama kali kita tumis bawang bombay, jahe, sama paprikanya dulu ya. Tunggu wajannya panas dulu. Nah, wajannya udah panas, kita masukkan jahenya dulu. Masukkan jahenya, apinya kecil aja biar gak gosong. Kita tumis dulu ini jahe biar agak wangi dulu jahenya. Udah setengah setengah layu ya, udah agak wangi ini dimasukkan. Kita tunggu setengah matang dulu ya, nggak usah matang-matang. Setengah matang ya, sudah layu. Sekarang kita angkat dulu. Sekarang kita tumis bawang putih. Besarkan api-apinya. Tumis bawang putihnya sampai menguning. Agak kuning, agak wangi, kita lepokkan. Kita masukkan jeruknya. Setelah itu kita masukkan ayamnya. Kita tambahkan air sedikit. Sudah saya tambah air, sekarang kita tutup dulu ya, biar matang itu ayamnya. Nanti terakhir itu apa tadi, cabenya itu dimasukkan. Ayamnya udah matang, sekarang kita masukkan paprikanya ya. Terus sama wijennya. Kita aduk-aduk. Begini. Udah agak matang. Udah mateng, sekarang waktunya makan.